kenapa tadi aneh dan Mas Uya pusing? Ini itu adalah apa sih? Susuk. Woi, enggak usah. Astaga. Nah, itu tuh, Mas. Itu pasangannya, Mas. Gua bakar ya. Dalam kehidupan, jodoh dan rezeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun, garis waktu yang terus merangkak maju akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Dan semuanya sudah menyatu di garis tangan. Di belakang saya sudah ada 24 kandidat pria. Dan inilah dia 24 kandidat wanita. Oke, sekarang kita akan pilih untuk kandidat wanita. Oke. Kita ambil ya, cewek ya. Oke. Berdoa nih. Aku dong. Ya, cewek nomor 14. Ya. Oke. Ini turun-turun. Betul ininya. Oh, rambutnya kenapa tuh? Ada menaranya ya? Kayak putri dari Tiongkok nih ya. Apa? Ini susuk apa apa nih? Apa satelit nih ya? Bukan mesu ya. Iya. Oke, ya udah. Sik banget loh. Namanya siapa? Ina. Ina, kerjanya apa? Ini mesu ya, klinik kosmetik. Punya klinik? Punya klinik apa kerja di klinik? Punya klinik kosmetik. Wah, ya udah. Oke, nah cowok kayak gimana sih yang kalian, yang kamu pengen tuh? GBK maksudnya. Apa? GBK. GBK, apa tuh GBK? Cowok ganteng, baik kaya, Mas. Ini tas kamu ketinggalan. Apa sih? Ini bapak siapa? Bapak ini siapanya Ina nih? Tukang ojek saya, Mas Uya. Bukan tukang ojek. Iya, aku ngapain sih masuk ke sini? Ini tas kamu ketinggalan. Udah bilang kan, simpen di resepsionis aja. Ngapain dibawa ke sini? Di sana-sana. Cabut aja. Simpen depan. Tukang ojek? Iya, Mas Uya, tukang ojek itu. Saya pikir bapak aja tadi. Bukan, Mas Uya. Mana mungkin lah bapak saya kayak gitu. Oh iya, sorry. Yaudah, oke. Okay. Emang bokap masih ada tapi kan? Ada, bapak saya lagi bisnis trip ke Korea, Mas Uya. Oh, bisnis trip ke Korea? Iya. Oh, ngapain tuh? Bisnis apa tuh? Kosmetik, Mas Uya. Oh, ke pabrik-pabrik di sana? Ke pabrik kosmetik di Korea. Oh, keluarga orang kaya nih ya. Oke. Ya udah, nah, siapa tertarik sama Ina yang merasa kamu GBK? Ganteng, baik, kaya. Berdiri. Itu deh. Ya. Ayo turun. Wah, banyak juga nih. Nih, pesona Ina luar biasa nih ya. Ina, ini kebanyakan cowok nih. Kayaknya kita harus singkirkan 4, 2 aja cukup. Oke, kira-kira dari 4, dari 6 ini, mana nih mau kalau mau eliminasi nih? Boleh saya ini dulu nggak, Mas Uya? Apa? Dicek dulu. Cek apanya? Ini Mas Uya, dites dulu. Tes apanya? Jujurnya, terus sama kayaknya Mas Uya, baiknya. Oh, tes. Oke, caranya gimana? Caranya? Lewat bola gitu, Mas Uya. Bola? Iya. Bola apaan? Gitu. Ya, ada HP-nya, iya. Handphone, mereka keluar handphone masing-masing. Iya. Coba, bawa handphone kan? Bawa. Coba, keluarin. Keren. Huh? Oke, di apa ini? Hah? Di ini, Mas Uya, di... Di apa ya? Di bola gitu. Di bola? Di balon, iya. Dikumpulin. Udah kayak penyitaan handphone di ini, bola. Kayak guru. Mau diapain nih, Nani? Handphone-handphone yang udah dikumpulin. Buat ditaruh di ada bola satu yang, gitu. Ada satu yang udah ada foto ceweknya di depan nih. Mas. Adiknya. Oh. Oke. Terus gimana ini mau dia?
diapain? Nah, itu ada. Buat ditaruh di bola gitu Mas Uya, diikat nanti di bola. Oke. Coba ambil. Coba yang dimaksud apa nih? Udah ya? Oke, caranya gimana nih, Ina? Jadi saya mau eliminasi mereka tuh lewat ini HP-nya. Kalau misalkan nanti saya tendang HP-nya jatuh, itu udah eliminasi Mas Uya. Oh gitu, jadi tendang acak nih? Iya, tendang acak. Oke. Ya udah, coba yang nendang siapa? Saya Mas Uya. Oh, kamu sendiri yang nendang? Gak bisa Mas, masa HP buat mainan kayak gini ini HP penting Mas. Lebih penting HP daripada dia Mas. Lu ngomong enak aja. Udah. Kalau kalian enggak mau terima tantangan dari dia, mending kalian pergi lagi ke backstage. Itu doang lu. Game kampungan tuh enggak kayak gimana lu gitu. Oke, Arbi Mian, Myanmar. Mian dan Arbi. Myanmar. Kampungan lu, gitu. Bacok lu. Apa lu bacok? Ya udah sekarang jadi 3 orang mundur nih ya. Ya enggak jelas Mas itu Mas. Ya udah, sekarang gini. Nah, sekarang gimana? Udah ada 3 cowok ini mau diapain nih Ina nih? Berarti harus eliminasi satu kan? Iya, Mas Uya. Cok gitu ya. Iya. Ya udah, kamu tendang nih. Tapi 3 cowok ikhlas ya. Ikhlas. Gak apa kalau handphone jatuh rusak ya? Ya, aman. Kita mah demi cewek cantik bisa berkorban, Mas. Iya, kocak lo. Masuk. Coba. Gak ada aman. Gak ada nih. Wah, kan lo. Oh, rasain tuh. Kok 3-3 jatuh? Ini apa saya, Mas? Ini jatuh semua nih. Jatuh semua nih, jadi gimana nih? Lah gimana sih? Tadi katanya nggak apa-apa. Lama banget. Jadi yang dieliminasi gimana dong? 3-3 jatuh. Ya ini lah Mas, yang jauh Mas, tadi yang ditendang Mas. Tapi baju biru tuh jatuh duluan apanya, saya eliminasi Mas Uya. Rongsen. Ya, saya dieliminasi. Iya. Tapi apa, saya rusak. Ya itu udah, kan tadi rela berkorban katanya. Seenggaknya kalau nggak dipilih, HP-nya saya diganti rugi dong. Iya. Sekarang saya nggak milih dia, nggak dapet dia. HP saya rusak. Saya rugi 2 kali dong, Mas. Ya lu gimana sih? Katanya orang kaya lu. Rilatlah, kata lu aja ya. Kita nggak ada rugi. Katanya kaya lu gimana? Lu harus fair dong, perjanjiannya gimana? Perjanjian lah. Ya tapi ini HP gue rusak. Katanya lu orang kaya. Gantilah, beli lagi. Kecuali gue boleh milih dia, oke lah fan HP gue rusak juga nggak apa-apa. Katanya lu orang kaya, beli HP juga susah. Emang gue kaya men. Ya udah beli lagi lah, salahnya. Udah beli lagi. Lo mau nggak HP lu gue rusak? HP kalian gue rusak, mau nggak? Nggak masalah, gue mah. Serius, oke. HP kalian mana? Kalau gitu sih? Ya nggak, kan biar sama-sama rusak. Lu jangan kayak gitu. Sama-sama rusak kan 3. Wah gimana sih lu? Katanya kalian orang kaya. Tapi kan bukan gitu. Jadi begini. Biar sama-sama rusak kayak gini. Ya lu kan rusak gara-gara ke dia. Iya. Ya udah dong. Tapi kan fair. Kenapa lu rusak? Gini. Kenapa lu rusak HP gua? Bebe. Katanya. Kan bukan hak lu buat rusakin HP gua. Gak fair lah kalau kayak caranya. Aku udah dieliminasi tadi kan. Iya. Yeah. Tapi kenapa jadi marah-marah semuanya? Nah, jadi tanggung jawab lah kalau rusak. Iya lah Mas, ini harus tanggung jawab lah.
Ya lu gimana sih? Kayak susah ya ternyata kita minta tanggung jawab kan ke gua. Itu kan gara-gara sengaja lu. Gara-gara sengaja lu. Ya sama-sama. Kalau lu sekarang gini aja. Nampak siapa nama lu? Gusti. Gusti, udah lu fair, lu balik ke atas. Iya harus balik karena udah dieliminasi sama cewek. Lu cabut aja sana. Ya, oke. Dan lu harus ganti rugi untuk mereka. Iya ngapain? Gentle dong. Oke, fight. Gak masalah mas. Iya. Gua bakal ganti HP-in kalian berdua. Oke, oke. Ya, ya balik. Ya, ya. Balik. Ya, ya. Oke, dirapin dulu, dirapin nih bolanya nih. Tuh, ayo, bolanya dirapin. Sini Mina. Tinggal sisa dua nih. Cowoknya siapa nama kamu? Rangga. Rangga, kamu? Lobo. Lobo? Lobo. Wah. Lobo. Iya. Ina, gimana nih? Penasaran namanya mana? Lobo apa siapa tadi? Rangga. Rangga. Boleh saya lihat dulu ya? Oh diapain nih mesin Ina nih? Kenapa? Ada yang ribut-ribut. Apa lagi? Apa lagi sih Mas Uya? Ganggu banget. Itu megang. Ada apa ya? Apa nih? Enggak, apa-apa Jit? Ini ada yang nganterin makanan. Ada yang pesan. Nama logo anjir. Lo ditip aja ini lagi syuting kita. Bisa Mas. Saya kalau ini. Udah bisa habis syuting dulu. Enggak bisa Mas. Saya harus kasih ke orangnya langsung. Enggak bisa lah. Biasanya juga kalau ada ojol dengar nyampainya ke pesan. Iya. Enggak, tapi kalau saya enggak kasih, saya diancam Mas. Kalau enggak dikasih diancam gimana ceritanya sih? Dikasih bintang satu. Dikasih bintang satu? Iya. Siapa yang ini? Hah? Dia namanya Mas. Di dalam studio? Iya. Coba gue tuh, lo tunggu sini cari orangnya ya. Iya, boleh. Namanya? Dia. Di? Dia. Dia? Iya. Iya, dia. Enggak, dia tuh siapa? Dia tuh siapa? Iya, dia tuh siapa? Dia orang ini siapa? Dan namanya kan. Yang pesan dia. Di aplikasi namanya dia, itu dia. Namanya dia. Dia berarti maksudnya. Namanya dia tuh dia. Oh, bego gue hari ini. Iya, belum maksudnya. Iya. Udah, tunggu sini. Iya. Namanya dia. Namanya dia. Roboretus Paragogo. Siapa di sini yang namanya dia? Mesen ojol. Nih bikin repot aja. Lah ribet banget. Kanan. Buat acara. Kanan tuh. Turun yang namanya dia, ojol. Banget. Siapa sih? Jujur deh. Aduh. Kasih bintang satu tadi katanya. Nama lu emang dia, emang ada yang namanya dia selama ini? Nama lu siapa nama dia sini? Nora. Iya. Kok jadi dia? Soalnya aku typo. Jadi dia gitu, ngetiknya buru-buru. Aneh. Buru-buru katanya. Naura. Nama lu siapa lengkapnya? Nora dia. Dia. Iya, Nora dia. Nah, dia, tapi namanya dia. Iya, betul. Nah, di hasil aplikasi dia doang. Iya. Ah, lu bikin bingung. Itu ada orang di hampir tuh. Lu kenapa? Lu ngancem-ngancem kalau dia gak diantar dikasih bintang satu. Ya sengaja lah Mas Uya. Gak bisa gitu, kasihan ojol-ojol kayak begitu. Ya kan biar dia tuh. Ini pembela ojol nih gini-gini. Biar dia tuh nganterinnya cepet gitu loh. Lu mati rezeki orang kalau di suspend gimana nanti, ya kan? Kan biar dia tuh. Ini pembela ojol nih gini-gini. Biar dia tuh nganterinnya cepet gitu loh. Lu mati rezeki orang kalau di suspend gimana nanti, ya kan? Ya kan biar dia tuh jalannya cepet. Kan bisa titipin resepsionis. Kenapa mesti diantar ke lo? Lo lagi syuting. Oh, saya tuh penasaran Mas Uya sama ojolnya. Abisnya ganteng banget. Ini pada apa? Kacot lu. Jojo, panggilnya Citra. Cari bawa masuk deh, ke penasaran nih. Siapa? Kasian lo jadi begitu-begitu. Iya. Abis dia lama Mas Uya. Benerin lagi tuh, jangan kasih bintang satu. Mana, mana? Coba. Sini, bawa sini dia. Ayo udah, gua yang ada di otak. Mana Cit? Masuk sini, masuk. Yeah. Ini Mas. Ini orangnya. Iin? Hah? Iin. Bapak, sebentar ya. Lu Iin. Iin siapa? Kamu ngapain di sini? Hah? Lu ngapain di sini? Iin. Lu siapa sih? Aku Gani, aku pacar kamu. Lu siapa? Enggak. Ini nama kamu siapa? Gani, Mas. Gani? Iya. Ini namanya Ina. Iin, Mas, nama dia. Ina nama gua. Ina. Nama asli dia Iin, Mas. Ina tapi? Enggak, Ina Mas Uya. Lo kenal sama dia gak? Enggak, aku gak kenal dia Mas Uya. Aku Gani, Iin. Lu jangan ngaku-ngaku ya.
Enggak. Tapi lu gak kenal sama dia, yakin? Enggak, Mas Uya, gak kenal dia. Masa pacar saya kayak gini sih, Mas Uya? Enggak. Lu kesini datang bukan nemuin Ina, kan? Justru saya kaget, Mas. Saya datang sini ada Iin. Ina, Mas Uya. Ina? Oh, enggak ada hubungan apa? Dia pacar saya, Mas. Tentang. Lu aja jangan gambar-gambar aja. Oke. Sekarang gini deh. Oke, ini pacar lu. Iya, Mas. Sementara lu gak ngaku. Gak mungkin, Mas Uya, saya punya pacar tukang ojol kayak gini. Ya, ini Iin, Mas, pacar saya. Oke. Mian, coba Mian. Terawang si Ina nih. Oke. Boleh minta singing bowl? Singing bowl! Singing bowl. Ina ke depan. Mau ngapain sih? Maju, Ina, maju. Ina ini merupakan cewek red flag. Hah? Cewek apa? Red flag. Red flag? Iya. Apa cewek itu, yang haus... Cewek yang harus dihindari oleh para pria. Karena... Kenapa? Karena di otaknya hanya ada materi. Lu jangan asal ngomong ya. Asal ngomong aja lu. Tadi kamu pilih cowok yang bermateri kan? Tampar Mian. Kalian jangan mau sama dia. Jangan seenaknya aja lu ngomong. Kamu bilang saya seenaknya. Terus ngapain tadi kamu apa ambil handphone para pria? Gue dari dulunya orang kaya, justru gue mau nyari cowok pengen yang kaya juga. Oh, kaya. Oke. Coba Bibi, relaksasi si Ina nih. Iya, Ina kita relaksasi. Inanya bersedia enggak? Enggak mau. Kenapa enggak mau? Mau, Mas Uya. Oke. Enggak. Mas Uya tolongin dong, jangan Mas Uya. Orang udah enggak mau, jangan Bi. Iya, harus direlaksasi. Kalau harus direlaksasi. Orang, enggak dong, Mas Uya. Orang enggak mau, jangan dong. Ini kan harus relaksasi ya, Ina. Kasian. Yang jangan tapi kan mau. Kita harus netral di sini. Iya, netral. Enggak jangan lah, udah enggak mau lah. Jangan, dia udah enggak mau. Ya, tapi kan kita enggak tahu faktanya Mas Uya seperti apa. Kok Mas Uya jadi ngebelain dia? Iya. Kalau orang enggak mau ya jangan lah. Ya. Tumben ya Mas Uya kayak. Ini tumben-tumbenan ya. Biasanya kan kalau relaksasi langsung aja. Iya, langsung. Ini tumben tuh kayak. Mas Uya harusnya kan cowok-cowok ini yang harus direlaksasi. Iya, cowok-cowok ini jangan dia lah. Ya udah. Jangan dia. Mas Uya kan punya hak prerogatif, jadi... Iya. Tahu Mas Uya? Lemah banget, dia ada orang cewek. Gimana lu Mas Uya? Berisik lu! Udah cowoknya aja dulu. Ya udah, kalau gitu cowoknya aja. Mas Uya, jangan suruh pergi aja cowok itu Mas Uya. Lo gak kenal kan? Enggak. Ya udah suruh pergi aja, gak usah relaksasi, Bi. Relaksasi. Kan ceweknya gak mau, berarti cowoknya aja relaksasi. Ya. Oh, gue jadi bingung nih, gue jadi... Kok gue punya aja Mas Uya, ya, Mas Uya kan tumen, gak kenal. Tumen, bela ya? Iya, beda. Karena ada yang mau pengaruhi Mas Uya. Nah, yaudah. Apaan sih lu? Terserah aku gak tau capeknya, gak mending dia jangan direlaksasi dia. Udah cowoknya, yang ngaku-ngaku cowoknya aja boleh minta kursi. Iya jangan direlaksasi. Ya, udah. Diam sih lu. Lepasin dulu. Oke. Yaudah, sekarang Ina direlaksasi aja kali ya? Iya, Ina relaksasi aja. Hah? Ina relaksasi Ina. Iya, gak mau Mas Uya. Hah? Ina relaksasi. Ya kalau gak mau ya jangan lah. Iya Mas Uya, tolongin lah gak mau Mas Uya. Mau jangan. Coba. Bentar. Mas Uya. Ya udah kursi relaksasi. Ya. Yang mau relaksasi siapa sekarang nih? Siapa mau relaksasi? Ya Mas mau Ina mau Gani. Ina. Ya udah Ina relaksasi. Ina relaksasi aja. Kontennya tinggi banget. Ina mau enggak? Gak mau Mas Uya. Tolongin dong Mas Uya. Ya udah janganlah. Itu cowoknya aja. Udah Gani. Salah. Cowoknya aja. Coba itu lepas dong. Cowoknya aja. Yaudah nanti kalau udah cowoknya aja. Gak mau Soya. Cowoknya aja, iya. Okay, gak boleh. Oke, Gan. Sekarang nyender dulu. Udah ya, bener. Oke, sekarang... Apaan sih lu ah? Udah, kenapa tadi sama Mas Uya terus? Kenapa kamu tadi nempel terus? Udah. Ngediem lu. Ah. Geser udah. Kok gue puyeng pala gue ya? Iya Mas Uya, tumen-tumenan tadi Mas Uya. Gua aja lu ah. Bela cewek. Eh, Nora Dia lu ngapain di situ? Ya udah sih.
Yeah.